Hello gang, welcome to Apen Channel. So, aku sekarang berada dekat Segamat. Untuk aku tunjukkan kat korang macam mana kita orang punya OTD dekat Bandar Segamat. So, korang jangan lupa follow Apen Channel dekat YouTube aku, okay? So, let's go. Tempat yang korang patut datang kat Segamat untuk OTD. Jom aku tunjukkan. Tempat yang paling top, tempat yang kedua paling top dekat Segamat, korang nak OOTD dekat sini, Jalan Industri 2 dekat Kolej Komuniti Tunku Abdul Rahman. Korang nak tahu, korang tengok sendiri, aku zoom je kan. Berada di tempat yang ketiga kat mana dekat Segamat untuk korang OOTD. Jom. Okey, kalau korang yang mana tak tahu tempat ni kat mana, dia sebelum dekat Kimat sana eh. Ni jematan Kimat tau. Kalau nak tahu ni jematan Kimat. Dia bawah, dia dekat bawah. So, jom. Aku nak ambil gambar untuk OOTD kali ni. Okay gang, so aku sekarang berada dekat, orang kata ni nama tempat ni Sungai Kapi tau. Tapi kita orang dekat orang Segamat, orang panggil ini Sungai Mati. So kalau nak tengok tempat yang aku OOTD dekat Sungai Mati ni, jom. Hey yo, so aku cakap apa tadi, dekat mana kita dekat Sungai Kapi dengan Sungai Mati kan. Salah satu tempat dia sini lah. Aku rasa sini dia tempat yang paling okay untuk korang OOTD raya atau OOTD sebagainya lah. Jom. Last tempat yang korang perlu OOTD dekat Segamat, salah satunya dekat sini. Apa tempat dan salah satunya dekat sini. Hey yo, so gang, macam mana video aku kali ni? Harap korang enjoy and korang seronok lah layan video aku kali ni. Sebab video aku kali ni aku just buat tempat-tempat OOTD yang menarik dekat Segamat. Tak banyak, aku pergi 5 tempat je sebab aku tak tahu kat mana. Tapi kalau korang tahu, korang boleh komen lah dekat bawah nanti. Kalau tentu korang komen lah apa-apa yang tempat ni atau yang best-best ke, korang komen kat bawah. And then jangan lupa follow, like and share. Dan jangan lupa yang penting subscribe channel aku. Okay, peace.